Ini sangat mungkin karena jin punya kemampuan untuk apa? Menjelma menjadi wanita yang sangat cantik, ya. Menjelma menjadi kiai misalnya, datang kemudian ngajarin wirid-wirid yang enggak benar, ngawarin wirid bid'ah, ya, kemudian macam-macamnya. Mungkin menjelma menjadi nabi, tapi bukan nabi, tapi bentuknya dia ngaku saja sebagai nabi. Bisa saja jadi jin, ya. Seperti Syekhul Islam Taimiyah disebutkan, kami melihat Anda di sana. Padahal Syekhul Islam dari tempat yang kata Syekhul Islam, "Dzaka syaitan yatamatsalu bi." Itu bukan saya, itu setan yang tidur saya. Ya. Karena Syekhul Islam tidak di sana. Itu setan niru apa? Niru dia. Karena enggak mungkin satu orang di dua tempat. Nabi saja tidak pernah demikian. Jadi waktu ada yang melihat Syekhul Islam di tempat yang lain, kata Ibnu Taimiyah, itu setan yang meniru-niru saya. Ustaz, apa batasan hasad? Apakah kalau kita melihat saudara yang sukses lalu kita ingin juga, apakah itu hasad? Tidak. Hasad itu tamanna zawalil nikmah anil ghair. Tamanni zawalil nikmah anil ghair. Namanya hasad, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu berangan-angan hilangnya kenikmatan dari orang lain. Yang lebih parah adalah karahiyatu dzalik. Benci kalau ada orang diberi kenikmatan, itu sudah hasad. Kita enggak suka orang itu kaya. Kenapa? Ya, hasad berarti. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak lihat orang itu sukses. Kita enggak suka orang itu kalau ngisi pengajian ramai yang hadir. Ini berarti hasad. Kita enggak suka panitia tersebut berhasil bikin pengajian. Itu berarti apa? Hasad. Enggak suka itu sudah apa? Hasad. Kenapa? Karena kita protes terhadap pembagian Allah. Allah yang bagi-bagi, Allah yang bagi rezeki, Allah yang bagi kepintaran, Allah yang bagi ini semuanya. Kenapa kita sepelas? Tapi kalau kita ingin seperti dia, tanpa benci dengan apa yang dia dapatkan, tanpa benci, tanpa berangan-angan kenikmatan orang itu hilang, maka ini bukan hasad, namanya giptah. Tapi rugi kalau ente ingin sukses seperti orang lain hanya sekedar duniawi. Yang ente hendaknya giptah, yaitu ingin seperti orang kaya yang dermawan. Itu yang Rasulullah SAW suruh. Kata Rasulullah SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali kepada dua orang. Yang pertama, orang yang diberikan ilmu kemudian dia mengajarkan ilmu tersebut. Yang kedua adalah orang yang diberikan harta dan dia gunakan harta tersebut di jalan Allah. Ini yang harusnya anta hasad. Lihat, makanya mereka rugi tatkala mereka hasad kepada pingin seperti Qarun, mereka nyesal. Kenapa? Qarun tidak menggunakan hartanya di jalan Allah. Itu hasad yang keliru. Ente ingin kaya seperti orang kafir yang tidak pernah sholat, ngapain seperti dia? Tapi ente lihat orang Islam kaya, dermawan, baik, tawadu, ya tidak apa-apa, hasad seperti orang itu. Itu yang diinginkan oleh syariat. Ingin banyak orang kaya tapi dermawan. Ya. Saudara sepupu 8 tahun terkena sihir dan meninggal 2 minggu lalu. Apakah dia masuk surga? Kita bilang dia telah mendapat ujian yang luar biasa. Ya, mendapat ujian yang luar biasa. Di sihir itu adalah ujian yang luar biasa. Ya. Kalau dia bersabar menghadapinya, mudah-mudahan husnul khatimah. Dia disihir dan dia tetap sholat dan tetap bersabar, maka ini seperti orang diuji dengan penyakit, ya, kemudian meninggal dunia. Maka mudah-mudahan dia mendapatkan husnul khatimah. Adapun urusan surga bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Karena ini musibah. Tapi kalau dia menghadapi musibah tersebut dengan marah-marah, dengan ngamuk-ngamuk, tanpa ada kesabaran, maka ini tercela seperti itu. Bagaimana sikap untuk menasihati yang meminta suami untuk mencari rezeki tambahan karena dengan pekerjaan yang sekarang belum mencukupi? Kasihan, ya. Saya melihat kenyataan yang ada, ya. Benar, ada seorang sudah berusaha, sudah bertakwa kepada Allah, namun ternyata memang masih kurang. Sekarang masih kurangnya dalam konteks apa ini? Masih kurang belum bisa beli mobil, masih kurang belum bisa apa. Tapi kalau masih kurang ternyata memang makan masih belum cukup, SPP anak-anak tidak bisa dibayar, apa boleh buat, ya. Hutang itu menghinakan kita. Datang ke orang minta utangan itu sungguh menghinakan kita. Tapi bagaimana lagi? Makanya kalau memang kekurangannya dalam perkara-perkara yang primer, primer itu maksudnya apa? Kebutuhan pangan, kebutuhan pakaian, kebutuhan perumahan, ya. Ya, kalau ini memang butuh, ya apa boleh buat? Mungkin kita bekerja lebih, ya. Dan tapi ya, kalau maksudnya kekurangan, maksudnya pingin mobil tambah lagi, ya ini ya. Ngapain, ya, kita kejar-kejar kemudian akhirnya waktu habis seluruhnya untuk cari dunia. Nasihati istri untuk kona'ah. Nasihati istri untuk kona'ah. Tapi kalau memang ternyata benar-benar kurang, apa boleh buat? Ya, kita bekerja lagi. Tapi jangan lupa waktunya sholat, ya. Waktunya beribadah, ya.
Jangan sampai dunia menjadi pengatur kita. Ya. Makanya kata Nabi SAW, ta'isa abu dinar, ta'isa abdu dirham. Celaka penyembah dinar, celaka penyembah dirham. Maksudnya apa? Dinar dan dirham yang atur dia. Kalau dinar dirham mengatakan, sudah tidak usah sholat, dia tidak sholat. Tunda saja sholatmu, tunda sholatmu. Kenapa dia diatur dengan dinar dan dirham? Jangan sampai demikian. Anda boleh bekerja lebih, anda boleh lembur, tapi ingat, waktunya sholat-sholat. Waktunya zikir-zikir, waktunya baca Quran, sisihkan waktu. Maka mudah-mudahan dapat uzur dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bagaimana? Daripada minta-minta sama orang, mending kita bekerja lebih berat menjaga harga diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Apakah dikatakan zalim orang yang lebih mengutamakan istri-istrinya daripada orang tua istri-istrinya dalam hal memberi nafkah? Di apa ini? Di ortu tersebut tidak bisa mencari nafkah lagi. Di apa ini? Apakah dikatakan zalim orang yang lebih mengutamakan istrinya daripada orang tua istri-istrinya dalam hal mencari nafkah? Saya kurang paham ya. Saya kurang paham maksudnya. Dalam Al-Quran disebutkan jika engkau bersabar dan bertakwa tidak akan bahayakanmu tipu daya mereka. Apa maksud sabar dan takwa dalam ayat tersebut? Kenapa dipisahkan antara keduanya? Jadi takwa, takwa, kebaikan, ini dua kalimat yang kalau dipisahkan maka satunya mengandung makna yang lain. Contohnya disebutkan takwa. Takwa ya berarti mencakup berbuat amal soleh, mencakup meninggalkan maksiat. Tapi kalau disebutkan wa ta'awanu bil birri wa taqwa, ini digabungkan. Berarti takwa sendiri, albir maknanya lain. Takwa artinya menjauhi kemaksiatan, albir artinya melakukan apa? Kebajikan. Paham? Nah, kalau disebutkan takwa dan sabar, sabar adalah salah satunya melakukan apa? Kebajikan. Takwa lebih condong kepada perkara-perkara untuk meninggalkan apa? Kemaksiatan. Ya, kenapa? Karena kalau orang sedang diuji, biasanya dia tergoda untuk melakukan maksiat, mengambil uang haram dan macam-macamnya. Maka bertakwa, bersabar kepada Allah disertai dengan takwa. Ustaz, tadi berkata hukum foto tidak apa-apa. Lalu bagaimana jika memajangnya di rumah atau bahkan menguploadnya di media sosial? Ini hukum asal foto, tidak apa-apa. Tapi kalau untuk dipajang, untuk dipamerkan, urusan lain, ini masalah lain lagi. Ya, contohnya seorang, ada orang yang hobinya foto, sedikit foto, sedikit foto, kemudian masukkan kemana? Ke media sosial ya. Akhirnya foto istrinya juga dia masukkan. Ini tidak mesti seperti itu. Bukan berarti kemudian foto boleh, kemudian dia pajang foto istrinya di ruang tamu. Ya, enggak lah, banyak orang yang lihat. Jangan seperti itu, tidak boleh. Seorang berusaha ya tidak memamerkan apa istrinya. Cukup dia yang menikmati keindahan apa istrinya. Ya, seperti itu. Jadi bukan berarti foto boleh, kemudian setiap hal kita foto, kita upload di media sosial. Ada orang seperti itu buat hobinya. Kemana-mana dia foto. Ya, khawatir banyak sebab yang bisa merugikan gara-gara foto tersebut. Seorang bisa jadi tidak ikhlas. Ya, kenapa? Dia umroh dia foto, dia berdakwah dia foto, dia anu dia foto, dia sedekah dia foto, dia jadi imam dia foto, ya. Jadi makmum juga dia foto. Foto semuanya ya. Ngapain? Ya. Ya, ini bisa bikin orang tidak apa? Tidak ikhlas. Kalau salaf dahulu bersusah payah untuk menyembunyikan amalannya, sebagian orang sekarang bersusah payah untuk menampakkan amalannya. Bergaya, berini, ya. Susah foto di sana, foto di sini, untuk apa dipamerkan. Jadi foto juga, contohnya lagi, seorang berfoto-foto bikin orang hasad. Dia naik helikopter, dia pajang di fotonya, dia pergi ke tempat yang indah, dia pajang, teman-teman yang miskin, aduh, jadi hasad sama dia ya. Ya. Jangan, tidak semua yang kita lakukan, kita upload. Ya. Lagi makan enak, kita masukkan di Facebook. Subhanallah, orang ngiler, kasihan. Apa ini tidak sedih, lihat orang banyak ngiler. Ya. Nabi saja, kalau suruh orang masak kemudian baunya ke tetangga-tetangga, Nabi suruh banyakkan kuahnya agar bisa dibagikan kepada tetangga yang terlanjur cium apa aroma yang enak tersebut. Ya. Ini pamer lagi terus tidak bagi-bagi lagi. Foto ini apa namanya, notanya 700 ribu sekali makan misalnya. Ada yang sekali makan 1 juta. Notanya pun ditempelkan di situ. Buat apa? Ya. Jadi maksud saya, meskipun hukum foto boleh, namun bukan berarti kita bermudah-mudahan foto semuanya setiap. Lihat masalah dan apa? Dan mudarat. Lihat masalah dan mudarat.
Saya pernah berbuat syirik dengan menanamkan sesuatu dalam pondasi rumah saya. Namun saya telah bertobat. Akankah tobat saya diterima? Insyaallah diterima. Dan apa yang harus dilakukan? Apakah saya harus membongkar rumah saya dan mengeluarkan kembali apa yang kalau mungkin silakan. Kalau enggak, membuat rumah kemudian hancur lebur, ya jangan. Ya udah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak usah diyakini hal tersebut. Saya pernah melakukan gulul berupa korupsi di tempat kerja saya. Namun saya sekarang sudah bertobat. Apa yang harus saya lakukan? Jadi pernah korupsi, pernah juga syirik, ya. Alhamdulillah sudah bertobat kepada Allah Subhanahu. Ini nikmat yang luar biasa. Kalau sudah terlanjur pernah korupsi, lihat uang yang pernah diambil berapa, kembalikan kepada negara. Kembalikan kepada negara, ya. Kepada instansi yang pernah kita korupsi, ya. Mungkin tidak perlu kita sebut nama kita karena malu, yang penting kembalikan untuk keperluan apa? Instansi atau kembali kepada keperluan masyarakat yang membutuhkan uang tersebut. Intinya harus dikembalikan kepada negara. Apakah benar manusia bisa melihat jin? Sebagaimana di media elektronik mereka mengaku bisa melihat jin, bahkan ada yang mampu melukis bentuk jin setelah melihatnya. Bagaimana dengan Abu Hurairah yang melihat setan? Jadi Abu Hurairah melihat setan yang bertasakul, yang menjelma. Kalau jin yang menjelma mungkin bisa dilihat. Jin punya kemampuan untuk apa? Menjelma, menjelma jadi hewan, menjelma jadi bentuk yang menakutkan, menjelma menjadi gendruwo, ya. Sebagaimana kita dengar-dengar, ya, menjelma jadi makhluk yang sangat hitam besar. Ini sebagian orang mengalami hal ini. Ya, ini sangat mungkin karena jin punya kemampuan untuk apa? Menjelma menjadi wanita yang sangat cantik, ya. Menjelma menjadi kiai misalnya, datang kemudian ngajarin wirid-wirid yang enggak benar, ngawarin wirid bid'ah, ya, kemudian macam-macamnya. Mungkin menjelma menjadi nabi, tapi bukan nabi, tapi bentuknya dia ngaku saja sebagai nabi. Bisa saja jadi jin, ya. Seperti Syekhul Islam Taimiyah disebutkan, "Kami melihat Anda di sana." Padahal Syekhul Islam lagi di tempat yang Syekhul Islam, "Dzaka syaitan yatamatsalu bi." Itu bukan saya, itu setan yang tidur saya. Ya. Karena Syekhul Islam tidak di sana. Itu setan niru apa? Niru dia. Karena enggak mungkin satu orang di dua tempat. Nabi saja tidak pernah demikian. Jadi waktu ada yang melihat Syekhul Islam di tempat yang lain, kata Ibnu Taimiyah, itu setan yang meniru-niru saya. Seperti kita di tanah air, ya, banyak jin-jin yang niru-niru bentuk-bentuk, ya, seperti menampakkan diri sebagai tuyul, menampakkan diri sebagai Nyi Blorong, menampakkan diri sebagai gendruwo, ya, pocong dan macam-macamnya. Ya. Lebih bagus menampakkan diri sebagai si manis jembatan Ancol, ya, masih mending. Ya. Dan sendiri saya yang bilang bahwasanya setan-setan itu sesuai dengan taraf ekonomi masing-masing negara. Ya. Indonesia miskin-miskin, makanya jinnya itu miskin-miskin. Pocong enggak punya baju, kemudian gundruwo enggak pernah mandi, kemudian kalau jin-jin Amerika keren-keren, ya, vampire, Dracula pakai jas, ya. Ini enggak punya baju, ya, belum mandi. Kasihan. Apa hukum orang yang membuka usaha akan tapi dia meminta bantuan dukun untuk melariskan dagangannya? Syirik. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu. Yakinlah bahwasanya keberhasilan tersebut bukan dari dukun, tapi dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi datang ke dukun tersebut, jangan lagi setoran kepada dukun tersebut, ya. Ini adalah kesyirikan. Apa hukumnya jika dia bersedekah dari keuntungan penjualan tersebut? Kan sudah bertobat, bersedekah enggak jadi masalah. Apa hukumnya jika dia berumrah dan berhaji dari hasil keuntungan tersebut? Yang jelas dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya hasil tersebutlah hasil yang halal, ya. Hanya saja dia menggunakan apa? Bantuan jin dan syaitan, ya, maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan dia apa? Mengulangi lagi, ya. Yang setelah sekarang berjalan, yang telah lalu biarlah berlalu, dia sudah bertobat kepada Allah, yang berjalan sekarang dia manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di manakah letak perbedaan antara orang kaya yang bersedekah 100 ribu dengan orang miskin yang bersedekah 100 ribu? Ya, bedanya satunya miskin, satunya kaya. Dan apa namanya? Bisa jadi, ya, si miskin dengan kemampuannya segitu, ya, bisa jadi pahalanya lebih besar. Karena kalau ditinjau dari persenan hartanya, 100 ribu itu sudah persennya banyak. Ya, sementara kalau 100 ribu dari orang kaya yang orang itu uangnya triliunan, 100 ribu itu enggak ada nilainya sama sekali. Bisa jadi, wallahu alam bisawab, ya. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan sabaqa dirham mi'at dirham, atau hadis semakna itu. Satu dirham mengalahkan 100 dirham, ya. Ya, ini perbedaan niat, ya, perbedaan perjuangan. Jadi
100 ribu dari orang miskin, bisa jadi perjuangannya lebih hebat daripada 100 ribu dari orang kaya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saya pernah baca menyimpan foto yang tertulis, jadilah engkau di dunia seperti orang asing dan pengembara. Hadis maksudnya. Maksud hadis di atas apa ya Ustaz? Maksudnya kalau Anda jadi dunia ini, jadilah seperti orang asing. Orang asing itu apa? Segera pergi. Dunia ini tidak, bukan tempat selama-lamanya, akan Anda tinggalkan. Seandainya dunia ini tempat Anda tinggal selama-lamanya, maka carilah dunia sebanyak-banyaknya. Namun tidak, dunia ini akan Anda tinggalkan. Makanya Abu Bakar Al-Turtusi berkata dalam syairnya, Inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khawful fitana. Sungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Mereka mencerai dunia dan mereka takut dengan fitnah. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana. Ja'aluha lujjatan wa takhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Tatkala mereka memandang dunia, mereka lihat hakikat dunia, ternyata dunia bukan tempat untuk tinggal selama-lamanya, maka mereka menganggap dunia adalah lautan yang bergelombang, berombak, dan mereka menjadikan amal soleh sebagai perahu yang bisa menyelamatkan mereka dari ombak tersebut. Jadi kita menganggap diri kita asing, namanya orang asing dia hanya keperluan seperlunya yang dia pikirkan bagaimana akhiratnya, dia ingin pulang ke kampung akhiratnya. Nah kita pun di sini, dunia tidak perlu kita mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ente punya harta berlebihan, infakkan. Infakkan itu untuk bangun istana di akhirat. Ente simpan-simpan buat apa? Harta itu akan pergi dan datang. Kalau punya yang penting anak-anak sudah bercukupan, istri sudah kenyang, sudah kita belikan emas, sudah kita belikan mobil, masih ada lebih, sudah kasih orang tua, kasih bagi-bagi. Enggak usah simpan terlalu banyak-banyak, repot nanti hisapnya panjang. Dan harta akan datang, jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Itu menunjukkan kita orang asing, tapi kalau kita menganggap kita tinggal selamanya di dunia, kita kumpulkan sebanyak-banyaknya. Ya, atau mengatakan di sini seperti pengembara. Sama tadi pengembara akan pergi. Sebenarnya Allah mengatakan orang asing seperti apa? Contoh misalnya Anda sekarang tinggal di Cikarang, rumah Anda di Cikarang, terus Anda ditugaskan ke Irian Jaya. Waktu Anda di Irian Jaya, Anda bekerja karena tugas. Ya. Anda tidak berminat bikin rumah besar-besar karena tugas ente cuma setahun. Mungkin ada orang punya rumah besar, Anda tidak terlalu minat, tidak ingin bikin rumah besar seperti dia. Kenapa saya tidak tinggal di sini kok? Yang saya pikirkan bagaimana bisa bikin rumah besar di kampung. Itu namanya orang asing. Karena dia akan meninggalkan tempat tersebut. Maksud saya, di dunia ini tatkala Anda melihat ada orang rumahnya lebih gede, mobilnya lebih mewah, jangan cemburu. Karena ini bukan tempat tinggal selama-lamanya. Yang Anda cemburu bagaimana kalau dia punya istana lebih gede di surga? Karena itu tempat yang sesungguhnya. Maka Anda yang Anda fokuskan bagaimana bisa bangun rumah di tempat di kampung yang sesungguhnya itu di surga. Karena kampung dunia akan kita tinggalkan sebagaimana orang asing yang akan meninggalkan kampung dunia ini. Anda punya hajat ingin ta'aruf dan melamar namun terkendala sedikit rezeki. Apakah dengan menunggu dan mempersiapkan diri dengan berdoa dan bermunajat Allah akan mengabulkan doa anak? Bukankah jodoh telah ditetapkan dalam kitab Lauhil Mahfuz? Apakah menjemput jodoh seperti menjemput rezeki? Semua tergantung pada usaha dan doa dan apa ini? Niat baik kita. Iya, ya. Jodoh sama dengan rezeki. Jodoh, ajal sama dengan rezeki. Semuanya sudah ditakdirkan tapi kita harus apa? Usahakan ya. Ente tahu rezeki ente sudah ditentukan, tapi ente jangan di rumah saja, kerja. Biar ente tahu berapa rezeki ente. Kalau bilang, ah rezeki saya sudah ditentukan, saya di rumah saja. Ya enggak dapat rezeki ente. Saya sudah, anak-anak itu sudah ditakdirkan. Kalau punya anak banyak, saya punya anak banyak. Kalau enggak, ya enggak. Kalau sudah ditakdirkan punya anak, saya pasti punya anak. Terus saya enggak mau nikah, pasti kalau punya anak, saya akan punya anak. Gimana? Dari mana datangnya anaknya? Turun dari langit. Sama. Kalau ente sakit, kalau sudah diajalkan saya akan mati-mati, saya enggak mau berobat. Titit namanya mati konyol seperti itu. Ya. Oleh karenanya sama, punya jodoh jangan bilang nanti kalau datang datang sini, tidak, ente cari. Tanya tentang akhwat, ente berusaha bekerja, berusaha berdoa, kumpulkan mahar. Ya. Kalau sudah punya mahar segera, punya kerjaan segera cari istri. Enggak perlu enggak harus punya rumah. Rumah bisa kontrakan belakangan, enggak jadi masalah. Yang penting istri bisa ente kasih makan, bisa kasih pakaian, bisa kasih tempat tinggal sudah selesai. Sudah ente sudah memenuhi apa hak istri, sudah memenuhi kewajiban sebagai seorang suami. Tidak harus punya rumah sendiri. Rumah susah, kalau mau tunggu punya rumah dulu nanti tidak kawin-kawin, sampai umur 50 belum tentu punya rumah, apalagi rumah sekarang apa mahal ya. Ada orang seperti itu tidak mau nikah, dia ingin sampai dia sukses. Kapan mau nikah? Sampai tua enggak punya, kasihan. Ente sudah nikah 40 tahun nanti menyesal, ente menyesal, sudah banyak kelezatan yang ente tinggalkan selama ini. Terus apa, ente punya anak tidak bisa banyak. Coba kalau kita nikah segera punya anak apa namanya cepat, kita berumur 36 sudah punya anak SMP, kan senang kita ya.
sudah umur 40 sudah punya anak umur 20, masya Allah sudah bisa menjaga ibunya, sudah bisa kita suruh-suruh, sudah bisa kita tugaskan kerjaan dan macam-macamnya. Jadi kalau kita sudah umur 50 anak baru 5 tahun, repot kita. Nanti diajak lari-lari sama anak-anak ke dia, macam-macam, repot. Oleh karenanya segera menikah. Jadi tidak harus tunggu, harus sukses, harus kaya raya, tidak. Ya, carilah rezeki dengan menikah. Kalau sudah cukup nikah, insya Allah Allah kasih apa? Rezeki. Insya Allah Allah kasih rezeki. Kata Nabi SAW, Thalathatun hakun allahi aunuhum. Tiga orang yang pasti Allah bantu dia. Di antaranya annakih yuridul afaf. Seorang yang menikah dalam rangka untuk menjaga harga dirinya. Kalau anda luruskan niat ingin menjaga harga diri, insya Allah Allah akan mudahkan jalan menuju apa? Pernikahan. Allah akan mudahkan rezeki.